Keran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ala kulli halin wa salatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, mahfirullah rahmatullah. Kaifa jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tetap semangat. Semangat. Amin. Ya, Bebe Aki. Ahmul Quran, ahli jannah. Ahli jannah. Amin. Ya. Pagi-pagi doa yang baik insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diawali kita masih bulan Syawal, takabbalallahu minna wa minkum, amal ibadah kita selama Ramadan dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemarin yang ikut itikaf ya, dan semuanya mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar ya, amin. Amin, amin. Ya, dari saya dan Bebe Aki, lahir batin apabila selama ini ada beberapa yang kurang berkenan pada ibu-ibu semuanya ya. Ini kita belum halal bihalal, kita mengawali nih. Iya. Karena kemarin libur ya kan? Ini kita paling awal nih. Oh, kemarin tuh yang Senin enggak ya? Iya. Yang Senin kemarin enggak ya, Ustazah? Belum. Ini kita paling pertama, kelas yang nomor satu. Kelas Budui. Ya, insya Allah. Tadinya mau tanggal 15, tapi ternyata pembawa materinya belum. Rencananya mau dari gitu, Bu. Itu berhalangan. Jadi dari kemarin dari orang mana gitu ya? Namanya yang native deh. Orang Arab, siap-siap, Bu. Siap-siap pesannya. Apa tuh? Apa? Apa, Bu? Native dari orang Arab. Nah, kenapa? Nanya. Halal bihalal, tapi sambil halal bihalal. Oh, halal bihalal. Enggak apa-apa kalau penguji jangan netif, enggak ngerti. Penguji. Enggak, kalau saya na'am-na'am aja deh jawabnya. Iya, iya. Kalau mau penasaran, ibu-ibu catat dari sekarang. Misalnya ibu mau pertanyaan apa, ibu catat sekarang bahasa Indonesianya dulu. Mau tanya apa? Ingin apa di bahasa Arabin gitu, nanti ditanya kira-kira Syekhnya ngerti apa enggak. Benar, cara ngetes apa namanya komunikasi kan gitu ya, kita bicara terus orang Arabnya ngerti nggak ya maksud kita nih. Nanti diterjemahin aja nggak apa-apa sih, cuman orang Arabnya ngerti apa enggak. Didatangkan dari mana, Bu? Didatangkan dari mana? Hah? Didatangkan dari mana? Ya dari ini sih, nggak tahu ya, dari Mesir atau dari mana? Oh, iya. Jelas iya, atau iya. Dari Palestina gitu, kayak kemarin kan ya, dari Palestina gitu, pokoknya yang native aja. Kita coba-coba aja, catat-catat dari sekarang, misalnya nanya apa aja, dicoba-coba. Nanti Ustadzah yang terjemahin ya Ustadzah. Betul. Ada yang terjemahin, ada. Betul. Tapi kita tes dulu, kita nanya Syekhnya ngerti nggak ya? Iya. Yang saya mikirin gini ya, karena ustadzah yang nerjemahin kan insya Allah bagus ya, tinggal belajar ngomongnya. Nanti dijawab sama Syekhnya kita kagak ngerti. Oh, iya. Pas dijawab Syekhnya langsung bingung. Jawaban Syekhnya, ustadzah terjemahin lagi ke kita. Syekhnya ngomongnya panjang ya. Syekhnya ngomong panjang. Kita apa ya? Ya nanti ada penerjemahnya insya Allah. Saya sekarang mau ngajuin langsung pertanyaan, bisa nggak saja diterjemahin? Apa? Mau ngajuin apa? Jadi saya tuh mau nanya buat ibu-ibu awam seperti saya, supaya bisa belajar bahasa Arab dengan segala macam kesibukan, belajar bahasa Arabnya itu, ini gimana gitu ya? Gimana? Cara, biar bisa nyerap gitu loh. Biar cepet, terus bisa nyerap gitu ya. Nyerap, soalnya ngulang lagi. Gitu. Dan ternyata memang begitu, Bu, mengulang terus. Ya begitu caranya. Ngulang terus. Berasa banget masih jalan di tempat. Oh iya nanti diulang lagi ini segala. Apa-apa. Yang udah pesantren 6 tahun juga, maksudnya saya ya. Itu kita sambil belajar ini. Jadi sambil mengingat-ingat lagi. Jadi terus mengulang, kalau tidak diulang juga mungkin wah ilmunya kemana ini. Ini ilmu yang gampang lupa. Kalau saya diulang-ulang. Jadi kalau karena kita bukan orang Arab dan tidak mempraktekannya ya, tidak berkomunikasi juga ya.
Iya, harus sering interaksi. Interaksi bisa dengan belajar seperti ini, bisa juga dengan buku. Kalau buku sendiri gimana tuh? Bisa nggak kira? Sendiri gitu. Kalau buku bisa nggak? Berat sendiri ya? Bisa. Ya itu ya, ngulang-ngulangnya masih ngeluangin waktu lebih. Jadi harus interaksi, berarti memang kayak madal hayah juga deh. Seperti kita belajar Al-Quran, kayaknya madal hayah. Selama ya kita berarti belajar. Diulang terus. Nanti ibu kalau udah agak paham, ibu ngajarin. Jadi interaksi terus. Ngajarin siapa aja, pokoknya anak madrasah atau apa. Ibu majelis taklim. Bener, bab satu bisa diajarin gitu. Kalau bisa. Itu tujuannya untuk interaksi ya. Tujuannya itu interaksi. Jadi anak-anak. Jadi anak-anak bu, kalau salah nggak ketahuan. Iya, anak-anak aja. Jadi harus berani buka kelas juga. Ibu dan dimaklumi kalau salah. Kalau salah nggak ketahuan. Kalau salah nggak apa-apa. Dan adab seorang murid kan ke guru ya. Kalau guru salah itu kita nggak boleh nyalain ya. Kecuali muridnya udah diizinkan untuk mengkoreksi, misalnya tolong koreksi saya mana yang salah gitu, itu nanti muridnya boleh. Tapi kalau kita nih jadi posisi guru nih, kita punya murid, misalnya murid anak SD, kita ajarin bahasa Arab, anaknya udah tahu, itu kalau kita izinkan mereka untuk mengoreksi bisa. Tapi kalau ada punya murid kan, kalau kita salah nih nggak apa-apa, guru mengingatkan manusia juga ya. Iya, manusia juga. Dan adab untuk ilmu itu diterima kan, nyimak dengan, ya disimak aja gitu. Apa yang guru sampaikan, baik itu keliru ataupun betul, itu disimak aja gitu. Insya Allah nanti bertahap ilmunya dapat. Gitu. Karena kan guru juga proses interaksi dengan ilmunya juga gitu. Jadi ibu harus udah siap nih, kalau udah paham satu hal, satu bab gitu, itu bisa disampaikan lagi. Kayak gitu, itu mengapa ya, anti lupa. Anti lupa. Baik, alhamdulillah udah berapa nih, 9 di sini 9 berarti ada 7 ya sepertinya. Alhamdulillah ibu semuanya, gimana kabarnya liburan kemarin, ada yang gimana? Kayaknya yang liburan ke Malaysia gimana, yang ke Malaysia, gimana macet gak Malaysia? Alhamdulillah gak ketemu ini kakak, senang lah. Alhamdulillah. Pulang kampung Bu Intan ya, ketemu keluarga. Iya, tapi gak lebaran, cuma 2 hari sebelum lebaran udah balik. Kalau Ustazah Dwi ke Pangandaran ya, kalau saya gak punya kampung. Macetnya di pantai, Masya Allah, 12 jam di pantai gak bergerak. Emang mereka parkir semua Bu ternyata. Pantai mana Bu Dwi? 12 jam. Pantai mana Bu Dwi? Nah, Pangandaran buat pantai mana? Pangandaran hari ke ya? Pantai Pangandaran hari ketiga itu, Masya Allah, nggak bisa bergerak. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Berangkat jam 6, keluar 10 malam. Nyampe rumah 10 malam. Jadi benar-benar jalan kaki, bisa bergerak panas. Saya jalan kaki pulang dari pantai ke rumah, jalan kaki. Ya Allah. Tapi ada jemput di gang itu, udah capek ya minta dijemput juga sih. Itu berapa kilo jalan ya, ingat-ingat olahraga aja deh, belajar tawaf. Latihan tuh benar. Semua pantai semua di Anyer juga gitu saja, sama di Anyer juga sama. Iya, rumah mbak saya kan emang deket pantai, tapi lumayan deketnya itu berapa kilo. Bukan dekat pantai, dekat ya. Yang lain pulang kampung semua nih, rata-rata nih. Bu Budi ini siapa ya? Bisa, halo? Bu Intan. Oh. Saya nggak bisa deh. Siapa ini, nggak nge sama nama? Iya. Alhamdulillah ya. Anak yang nggak punya kampung nih dengan keluarga ya. Baik, kita sekarang silaturahmi dengan bahasa Arab lagi ya. Kita tengok lagi dari bab 1. Saya buka ini dulu deh. Buka filenya dulu. Udah lama nggak pegang Zoom ini, Bu. Nyari-nyari. Iya. Gimana? Oh ya, share dulu ya. Udah ini ya, Bu. Buka laptop ya, Bu ya? Iya.
Sudah berapa minggu nggak pegang? Oh iya, share dulu. Dapat. Bukan dulu file, baru share. Nah ini dia. Udah keluar ya? Udah, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah menyerap ilmunya sedikit-sedikit bisa pahaminya. Nanti kita kan siap-siap untuk masalah yang diskriminasi ya. Kalian dilihat dulu nih sini. Jadi fokusin lagi Darsul Awal itu fokusnya di mana? Nah, kalau pertanyaannya mahadza maka jawabnya hadza juga ya. Jadi sama, pertanyaan dengan jawaban tuh harus sama. Hadza itu misalnya mudzakkar. Di sini jawabnya mudzakkar. Hadza miftahun, miftahunnya juga. Oh, boleh. Nah, misalnya hadza madrasatun, boleh enggak? Enggak. Ya, dan pertanyaannya juga mah hadhihi kalau madrasatun. Nah, yang kayak gitu udah ngeh belum? Udah insyaallah. Tinggal mufrodatnya aja Ustazah, enggak tahu belakangannya. Misalnya masih ngerti. Tuh tentang mubtada khobar nih kita tahu gitu. Ini mubtada khobar nih. Kalau mubtadanya mudzakkar berarti khobarnya mudzakkar gitu. Kayak gitu. Sama dengan sifat mausuf, misal sifat ya kan naat manut, ingat ya. Naat ya. Misalnya naatnya muzakkar ya udah berarti manutnya juga muzakkar. Gitu. Naat manut itu harus sama, kalau dia tanwin berarti tanwin dua-duanya. Terus ya hadza kita hadza qalamun. Ini kayak gitu. Nanti soalnya kayak gitu ya. Ada pilihan misalnya ibu jangan bingung misalnya ada titik-titik itu diisi apa isinya tolda satun atau miftahun atau nanti kitabin misalnya ada harokatnya yang salah. Jadi ibu itu harus ngeh semuanya. Hadza kitabin misalnya kayak gitu. Nah, ibu jangan pilih yang salah. Pilihnya betul. Oh, soalnya pilihan ganda, Ustazah. Pilihan ganda ya, Ustazah. Jadi bingung. Oh, alhamdulillah ya. Gak dites. Supaya nggak bingung, ibu baca semua. Misalnya gini, kan pertanyaannya, jawabannya kan hadza titik-titik ya. Hadza apa? Ibu baca semua jawabannya A. Ini B-nya ini, C-nya ini. Yang cocok yang mana gitu. Terus misalnya ini pertanyaan A, al-baitun. Nanti jangan bingung deh A sendirian. Misalnya A titik-titik baitun, tapi A-nya nggak kebaca. Misalnya kita nggak ngeh nih sama A-nya nih. A-nya tuh A ke apakah? Apakah? Bukan ahada. Jadi ahada ada A-nya. Jangan lupa apakah ini rumah. Maka jawabannya misalnya tanam. Nanti di jawabannya A, B, C, D. Ada jawaban la. Jadi jawaban na'am atau tidak ada misalnya. Adalah dan na'am langsung hadza. Nyari jawaban yang pas. Kalau A berarti jawabannya la atau na'am gitu. Terus. Ini ulang yang kemarin ya. Ini ada harokatnya semua nih. Nanti di soal nggak ada harokat Ustazah? Nggak ada. Ya Allah. Nggak bisa pakai itu ya ABCD gitu. Jadi Indonesia aja ABCD tapi isinya bahasa Arab. Nah, jawabannya itu harokatnya beda-beda. Misalnya harokatnya yang kasroh. Kita nih soalnya mudofilah ini. Mudofilah kan kasroh. Tapi nanti jawabannya ada yang doma, ada yang tanwin. Tanwin doma, ada yang fathah. Padahal yang betul kasroh gitu. Jadi sampai bingung. Supaya nggak bingung, ibu konsisten sama kali baca dulu, terusnya diharokatin dulu semuanya. Kira-kira isinya apa? Dan posisi apa harokat kasrohnya atau fathahnya ibu udah tahu. Baru dipilih mana yang betul. Ya, ada maktabun sama ini masih awal ini masih mubtada khobar.
Mubtada khobar kuncinya gitu ya. Mubtada yang mudzakkar berarti khobarnya mudzakkar. Terus ini baru bab satu. Udah ya? Kalau nanti ngerjainnya kan online ya? Online di rumah. Terus nulis-nulis perlu nulis juga berarti mesti pakai laptop dong ya? Ya begitu deh, nulis ada membuat kalimat sempurna ya, misalnya ada masjidun, ibu di sini cuma dikasih masjidun gitu, misalnya cuma satu kata masjidun, ibu bikin kalimat sempurna dari masjidun itu. Ya udah, kalau masjidun berarti kan gampang, hadza masjidun. Nggak mungkin misalnya ini jadi mudhofu nilai atau mudhof, nggak mungkin karena dia tanwin. Gitu. Jadi dun boleh. Masjidun jadi dun belum sempurna ya, kalau masjidun jadi dun atau masjidun kabirun belum tapi harus ada hada masjidun kabirun. Kabirun gitu kalau mau ada kabirunnya. Kalau baru masjidun kabirun belum sempurna. Terus ini ya, mak. Ma hada. Misalnya mak. Pertanyaan benda atau orang gitu. Benda. Ya. Jadi kalau misalnya ma hada terus titik-titik ya kan. Pilih. Nah, cari dulu kalau ma itu benda, cari aja benda. Atau binatang ya, apa-apa. Yang penting bukan orang. Kalau udah dapat baru tuh. Harokatnya liatin, harokatnya. Hada misalnya hada kolamun apa kolamin ya kan. Kita cari itu harokatnya. Terus kalau man itu pertanyaan untuk apa? Manusia. Ya. Man, ya. Berarti ini manusia. Cari jawabannya. ABCD cari yang orang. Jangan yang lain. Kalau udah dapat orang, udah betul udah. Tinggal harokatnya. Misalnya hada tobibun atau apa. Hada juga tadi ya, jangan sampai enggak nge sama A. A, apakah. Nanti jawabannya pasti la dan naam. Jadi jawabnya cari yang la dan pilih aja di antara dua itu. Terus udah oke. Pelajaran dua. Lanjut. Kada sukarun wa dzalika labanun. Ini ada wa. Ini itu ya. Ini dan itu ya. Kalau misalnya pertanyaannya misalnya nanti dzalika berarti jawabannya dzalika juga, misalnya man dzalika. Ya udah jawabannya dzalika. Dzalika. Jangan dijawab hadza. Kalau ma hadza, jawabnya hadza. Kalau pertanyaannya man, maka carinya yang manusia, imam. Kalau pertanyaannya ma, maka cari yang benda, hajarun, misalnya gitu. Oke, tiga. Cepet ini juga. Dari awal ya, Ustazah? Iya, kita review. Ini lagi di refresh nih. Belajar. Nanti kalau ada yang belum paham, ditanyain aja. Misalnya nih ada... Sampai bab berapa, Ustazah? Nggak tahu. Ntar kalau habisnya sampai pelajaran berapa, nanti kita ulangnya sampai selesai atau bagaimana nih? Sampai selesai, Ustazah. Kayaknya sampai selesai sih. Nanti baru ujian saya gitu aja deh. Nggak apa-apa ya? Iya, Ustazah. Nggak apa-apa, Ustazah. Nih, ada masjidun, ada al-masjidun. Ini kita lebih ngeh ke tanwin atau tidaknya ya? Iya. Nah, kalau masjidun kan nggak ada hujannya, berarti masjidun. Nanti kalau al ya al masjidun. Oh iya. Itu saya suka lupa. Belakangnya diunin semua. Kalau nggak diulang, bener nih lupa nih. Iya beneran, makanya diulang aja dulu nih. Al itu yang jelas ya, yang itu. Gitu, berarti kan, ini kelas ya. Review ya. Iqra. Nah ini nanti baca, nanti ada kalimat sempurna, tapi belum ada harokatnya, nanti kasih harokat. Atau membetulkan, memperbaiki, misalnya di sini di belum betul lah itu ya, belum betul, nanti dibetulin sama ibu. Al-maktabu maksurun, misalnya di situ maksurotun misalnya gitu. Jadi ibu betulin, taknya dihilangin. Ya. Terus, ini sama ke bawah, al-kamisu wasihun. Al masjidu maftuhun. Sama, ini harus ngeh muzakkar, ini muannas. Iya ya. Jadi mesti tahu muzakkar muannasnya ya biar enggak ya, ketukar tahu. Ya. Ini kan mubtada, ini mubtada nih khobar.
tunggu mutabalah khabar apa ustazah mau tanya artinya? Dong ustazah mau tanya dong ustazah yang mana kalau kata tanya kayak Aina itu iya. Kalau pas di mutabalah khabar dia masuknya kemana sih kayak kata tanya Aina terus apa gitu itu dia apa sih. Iya, tapi nanti kita belum ke Aina nih. Belum ya. Belum. Iya, ngalir aja. Ya, Ustazah, tunggu. Muhtada khobar apa artinya? Muhtada itu yang di... Yang di depan. Muhtada yang di depan, khobar yang di belakang gitu. Kayak kayak Al-Masjidu Kabirun berarti muhtadanya Al-Masjidu Kabirun itu khobar gitu. Iya. Jadi muhtada itu yang di awal ya? Yang di awal. Tidak. Punya Quran Ibtidak? Al-Masjidu. Ada. Quran, apa namanya itu? As-Sahib, As-Sahib. Iya, ada punya. Nah tidak itu muktada tuh ya, mulai dari mana bacanya mulai dari mana dari sini yang tarik dikasih garis kan Oh itu ya nah, tidak jadi mulai yang tidak tuh dari tidak muktada itu sama aja ininya ya jadi istilahnya mirip ya yang tidak sama yang di depan di awal kalimat yang di awal. Maksurun khobar Pak khobar itu setelah ya setelah muktada. Dan hakatnya doma atau marfu. Nah, lanjut ya. Terus ini. Al-hajaru sakilun. Ini sifat ya. Misalnya, maksudnya ngerti al-hajar itu dari segi makna. Batu. Batu itu? Batu. Berat. Terbuka. Itu harus ngerti artinya kalau ini nih. Al-komaru jamilun. Ini juga masih pada khobar. Gitu. Udah, oke. Okay. Al-mindilu nadifun sama semua fokus-fokusnya ke situ. Sambil diartiin dong ustazah. Diartiin. Ini banyak yang lupa lagi nih waktu 100 kosakatanya udah banyak yang lupa nih. Al-mindilun wasiun apa tuh? Al-mindilun sapu tangan. Sapu tangan. Wasiun bersih ya? Kotor. Kotor ya. Iya, udah. Nyari. Masih buka lagi kamus. Nyontek lagi. Buka lagi. Masih ingat atau mau di sekarang nih saya bacain nih. Al-hajaru sakilun, batu itu. Batu berat. Iya. Pintu itu terbuka. Terus bulan itu cantik, bagus, cantik. Al-waraku hafifun, kertas itu ringan. Waraku apa? Kertas atau daun? Daun atau kertas? Kertas itu ringan. Al-mindilu sapu tangan itu kotor. Susu itu panas. Itu berarti bukan khobar tuh ada makna itu. Penjelasan. Al-mindilu nadifun. Sapu tangan itu bersih. Bersih. Maksud itu patah. Bersihnya patah. Air. Masjidu koribu. Masjid itu dekat. Komaru. Tadi itu jauh. Bulan. Bulan itu jauh. Jauh. Dari su guru itu berdiri makifun. Al-waladu jalisu anak laki itu duduk. Al-baitu kabirun. Itu besar. Baru kodimun. Itu baru. Wakif apa ustazah wakifun? Wakifun berdiri. Oh berdiri. Terus al-kitabu itu jadi dun baru. Ya. Nah, itu bang. Kita fokus juga ke alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Nanti jadi ibu harus ngeh. Kalau ba itu komariah, berarti ada sukunnya. Kalau yang syamsiah hurufnya taat tajir. Kalau udah tahu tajwid, insyaallah enggak masalah ya. Dah. Ya udah, komariah udah. Terus Atniun. Apa? Pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Sukar wa hulun. Gula itu manis. Manis. Aduh, anak laki itu maridun sakit. Al-bizu pisang itu alidun. Enak. Al-komisu. Wilun. Kamis ya. Mauzu tadi apa Ustaz itu? Apa?
yang Reza Al-Mauzu, Al-Mauzunya Mauzu apa? Pisang. Oh, pisang. Pisang. Oh, pisang. Mauzu pisang. Mauzu apa? Dicek lagi deh. Lu Mauzu kalau dulu kan apel, kalau apel. Ini Mauzu enggak tahu nih. Araja Sirun laki-laki itu pendek kayak gitu ya. Sirun pendek. Bukan mau sih. Oh, nanti mau cari lagi kalau penasaran. Saya juga ini jadinya jadi bingung. Terus ini baris A dan B apa alif? Ini yang alif lam ya. Ini ada alif lam, yang ini ada tanwin ya. Tidak tanwin. Ini domah biasa, ini tanwin. Harus semua nanti pas lagi memberi harokat. Itu al-qaimah artinya apa sih, Ustazah? Maksudnya apa itu? Ini qaimah tuh kayak apa ya? Baris. bagian, kayak bagian. Bagian A dan B gitu. Bagian B. Ya, bagian A, bagian B gitu. Dijodohin gitu, Ustazah. Enggak ngerti sih aku. Enggak, ini apa sih? Yang maksudnya ini kalau yang pakai alif lam barisnya domah aja gitu ya Ustaz. Iya, ini alif lam. Ini kalau kan enggak pakai berarti pakai tanwin. Kalau pakai alif lam, kalau enggak ada alif lam. Alif lam pakai kan domah, kalau enggak ada alif lam tanwin gitu. Ya, itu pelajaran itu doang. Ini kan mukadda belakangnya khobar ya, pokoknya dijodohin gitu. Enggak ya? Ini mah enggak. Ya nanti gak, emang gak, ini juga menjodohkan itu nggak ada sih, cuma nanti harus di apa, sinkron, harus sinkron. Misalnya pakai alif lam, misalnya naat manut kan, kalau naat manut harus alif lam, kalau keduanya harus tanwin gitu. Oke, okay. Jadi ini cuma refresh aja pengulangannya gitu. Ini ya pelajaran huruf-huruf qomariyah, huruf syamsiyah ya, dah. Ya. Ini baca baitu abdiku al gitu, ada ini al, ada yang tasdid kayak gitu tuh harus, harus ngeh di apa, latih-latih aja kalau belum ngeh. Pelajaran 4. Menjawab pertanyaan Aina nih. Ainal kitab. Oh, Aina ini. Pertanyaannya Bu Dini. Ainal kitabu berarti kan dia pertanyaan nih. Maksudnya khobarnya gimana? Lihat mubtada khobar itu kita kalau dari jawaban aja nih. Jawabannya huwa. Ini udah kata ganti ya. Nanti kalau ada pertanyaan kayak gini, tadi nah, jawabannya Ibu ABCD-nya ada huwa, ada hiya. Oh, domir ya. Yang paling domir ya. Huwa hiya. Ya Allah. Harus huwa. Ibu udah pastikan kalau Alkitab gitu. Nah, itu iya itu mau ada. Kalau udah kejadian gini, udah bisa nentuin bukan khobar. Jadi, ini mana? Kalau ini mana nih? Budi. Apa? Budi ini, tadi kan nanya, kan Aina, iya, Aina gimana mutada khobarnya? Dia apa, dia mutada? Khobar. Oh, khobar. Ya. Oh, Aina itu maksudnya khobar. Kita lihat ya jawabannya. Nih, jawabannya huwa alal makabi. Mukadanya mana kalau di sini? Huwa. Huwa. Iya. Huwa mukadanya alal makabinya khobar. Khobar. Nah, sekarang kalimatnya masih begini. Ainanya berarti khobar. Oh iya. Kitabnya sebagai khobar. Kita punya itu mukada. Ah, mukada. Iya, karena di huwa ya kan? Alkitabnya kan dijawabnya dengan huwa kan? Iya. Yeah. Ya mubtada, maka sama Alkitab juga mubtada. Sama ya. Untuk menentukan dia mubtada atau khobar, kita lihat jawabannya. Kalau udah enggak bingung ini mubtada, berarti ainanya khobar. Gimana? Yang mau ditanyain gimana? Ya Ustazah. Udah. Insyaallah. Tulisannya kurang besar. Tapi enggak bisa digeser.
Udah, tadi udah pas itu kelihatan baik pertanyaan sama jawabannya. Iya. Kalau yang nomor itu, nomor apa tuh? Nomor 5 sama nomor 6 itu? Aina. Aina. Aina nggak kebaca. Apa? Aina apa tuh? Aina Aminatu. Aina Aminatu. Nah ini juga ya, kita nanti harus ngomong sama Natong ya. Aina ya si Tanwin, karena dia laki. Aina Aminatu. Dia kan dia doma biasa karena dia perempuan. Nah, terus Aminah itu hiya jawabnya. Aina Aminah carinya jawabnya hiya, jangan yang lain. Gitu. Nah, ini A Aminah fil gurfa. Nah, ini nih. Enggak kelihatan nih, A-nya ada dua nanti nih. A titik-titik gitu kan. A titik-titik fil gurfa ti. Jawabannya gimana tuh? La atau pakai naam. La atau naam. Ya, harus ada la. Kita carinya la dan naam dulu. Di situ nanti Aya Sirun ini juga nih diliatin tanwin-tanwinnya domah biasanya. Aya Sirun Bahi ini nih dom tasrohnya nih diliatin setelah fi tasroh. Ya. Udah oke okay nih. Terus ya, tar dulu. Man, udah. Nah ini man fil gurfati. Kalau man nanti nanti jangan jawab. Misalnya man fil gurfati jawabnya misalnya panci gitu. Misalnya kidul. Bang bingung dong bu. Bang bingung gak nyambung. Enggak, kalau man jawabnya cari yang nama orang, misalnya kayak profesi atau nama orang. Profesi atau orang. Gurpati Muhammad. Gurpati man fil matbahi. Siapa yang ngerti? Umi fil matbahi gitu. Matbahi apaan? Lupa. Ah, matbah. Oh. Dapur. Dapur. Tempat masak. Man fil hammam, jawabnya orang, jangan jawab gayung. Kucing. Kucing. Kucing ada di kamar mandi. Sopan banget. Enggak boleh juga ya. Pokoknya kalau yang bukan orang enggak boleh, kalau pertanyaannya man gitu. Seorang. Harus orang. Madza, nah kalau ditanya madza al maktabi, berarti jawabnya enggak. Kitab buat tabi gitu. Atau ma aja bisa juga pertanyaan ma, ada juga. Terus apa lagi? Udah. Al-madrasatu fil madrasati kayak gini nih. Ngeh ya ini. Iya, jar ya, huruf jar. Huruf jar udah tahu semua kan? Udah. Alah. B, V. Yang masih sederhana sih V, ala, ila. Ini ada ila. Kalau qoblah ba'da itu masuk ya, Ustazah? Oh, kalau ba'da kan dzaraf ya. Oh, tapi dia membuat kasrah juga ya. Oh, kan, tapi jar. Nanti ada babnya lagi tuh. Yang ini di sini masih huruf jar. Kalau dzaraf lain lagi ya. Ba'da dzaraf itu juga kasrah. Terus at-thalibu fil jamii. Kalau kayak gini ini kan mubtada. Enggak fil jamiati yang enggak harus domah semua ya. At-thalibunya domah. Fil jamiati kasrah karena ada fi. Karena ada fi. Nabu, misalnya nih. Zainabunya domah biasa. Jawabnya? Iya. Iya. Ya, jawabnya harus sesuai. Misalnya ini Aina Maroku, jawabnya huwa, jangan hiya. Huwa alal maktabi. Kalau ini pertanyaan man fil fasli, jawabnya orang. Orang. Siapa di dalam kelas? Ya sirun atau gitu ya Ustaz ya. Mudarisun, amudarisun gitu ya. Pakai huwa juga ya. Nanti sih ada jawabannya, pilihannya ada Bu, jadi nggak usah bingung cari jawaban sih, cuman harus betul itu masalah. Ini
Hamidu Tanwin Zainabu tidak Aminatun mau biasa Amarun nih juga nih udah ya kalau ini mah udah jawab. Nah ini jawab pertanyaan ibu udah bisa nih misalnya min aina. Nah kalau ditanya min jawabnya harus ana min misalnya anta kan min aina anta jawabnya ana. Kalau pertanyaannya anta jawab ana. Terus ininya min harus min ana minal ya ba. Dari mana anda dari mana apa ya anta minal ya deh Islam nih ini anta anta minal Filipini la ada ana minal la atau naam la jawabnya ana ana minal ya bani man minasi jawabnya nama siapa aja boleh Amarun misalnya Amarun minasi ini ada alif lamnya semua nih itu kita liatin kalau ada alif lam alif dia kas dia ngikutin huruf sebelumnya nah Hamidun kalau ditanya intinya bocor ustazah iya nih udah Ain Zahaba Abbasun pertanyaan Zahaba nih nanti jawabnya Zahaba juga Zahaba kan Zahabu nanti ibu kalau pertanyaan Zahabu jawabnya berarti Zahabu misalnya pertanyaannya nih di sini nggak ada ya misalnya pertanyaannya jamak misalnya aina misalnya aina zahabu bukan pertanyaan belum gitu ya pokoknya di sini jamak deh aina tujar misalnya aina tujar gitu ya misalnya ya jawabnya zahabu gitu nggak boleh zahaba aja zahaba aliun ilal mudiri la zahaba ilal mirhadi jawabannya yang dituju ya udah di sini udah mirhadi apa ya toilet toilet nah ini sama al ghurfatu min minal ghurfati gitu ya udah tadi ini al yabanu berarti minal kalau minal minal ya bani gitu al hindi minal hindi terus min aina Fatimah tuh jawabnya hiya hiya minal hindi terus horoja al mudarisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri ini nih horoja karena ini pertanyaan misalnya ada titik-titik nih misalnya titik-titik al ya ada horoju ada gitu misalnya ibu jawabannya horoja horoja al mudarisu gitu ya misalnya ini zahaba tajiru ila dukani di sini titik-titik atajiru berarti isinya zahaba zahaba jangan zahabu tapi kalau bisa disini, ja'a ustazah ja'a boleh pilihannya itu pilihan ya ustazah pilihannya misalnya ada pilihannya abcd di sini kan zahaba ada zahabu ada zahabat gitu kalau di sini tujar misalnya tujaru tujaru ila dukani isinya berarti zahabu 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 tujaru jamak oh ya, yang tapi alif. Soalnya bukan begitu ya nanti tapi maksud saya tuh jamaknya tapi kalau kalimatnya bukan zahabu atujar ya Pak biasanya gini atujaru titik-titik gitu kalau soalnya mah atujaru zahabu gitu ila dukani Koroja Hamidun. Nah, Hamid itu satu orang berarti Koroja bukan perempuan. Maju. Terus man Koroja minal fas gini jawabnya manusia. Iya. Misalnya atolibu Koroja minal fasli. Ada yang ditanyain di sini untuk fiil
perubahannya cuma itu, kita baru apa, muzakar, baru jamak ya, baru itu aja kan ya, muannas, ada muannas, baru tiga itu sih, nggak banyak kita. Nah ini nanti ibu kasih huruf jar, misalnya Alkitab titik-titik maktabi, titik-titiknya isinya apa yang cocok. Buku titik-titik meja, buku di atas meja, berarti carinya ala. Atolibu titik-titik alfasli, misalnya murid ada di mana, di dalam kelas, berarti carinya fi. Kalau zahaba kan pergi, titik-titik aljamiah. Hamid pergi, berarti ke, kalau ke ila. Jadi kalau udah tahu artinya sih insya Allah bisa ya. Iya Ustazah, bisa. Iya. Kenapa? Ngapa? Iya, kalau udah tahu artinya dari Alkitab. Takutnya lupa pas alal itu artinya apa, fi itu apa gitu, ilahnya apa. Iya, ini nggak jauh dari buku insya Allah, nggak jauh dari buku. Misalnya Zahaba Muhammadun, titik-titik, Asini titik-titik, ya Bani, ini nyarinya jawabannya gimana? Ya udah, pergi kan biasanya, kalau pergi dari ini ke ini gitu ya, pergi dari sini ke sini gitu, ya udah, Zahaba Muhammadun, Minasin, Ila, ya Ban, gitu. Dicocok-cocokin aja. Tapi jangan jawaban yang misalnya, ala misalnya, dah mau mawadun ala sini ya, enggak cocok ya, gitu. Harus yang pergi dari sini ke sini, keluar dari sini. Ya, ya intinya memang harus tahu artinya. Iya betul. Itu PR-nya ibu deh. Artinya. Dilihat sama lagi. Ini saja tuh kalau bahasa Indonesia kan misalkan Muhammad pergi gitu ya, tulisannya kalau kayak bahasa Indonesia Muhammadnya dulu gitu ya. Nomor 5 Eka itu ada suara Ustadz. Ustazah tanya Ustazah. Kalau bahasa Indonesia kan misalnya horojal mudiru mila madrasati, berarti kalau diartikan kan nggak enak ya, keluar kepala sekolah dari madrasah, berarti sama aja sebenarnya, cuma dibalik. Cuma kalau bahasa kita kan kepala sekolahnya dulu gitu saja, kepala sekolah keluar dari. Ya. Tapi nanti nggak ada terjemah, insya Allah nggak ada terjemah. Nggak ada terjemah. Cuma harus tahu terjemah. Cuman memperbaiki ada ya, memperbaiki misalnya horojat, kita nulisnya horojat al-mudiru, berarti yang salah. Berarti harus dibetulin, horoja al-mudiru, harus dibetulin. Misalnya minal madrasati ditulisnya ala misalnya, horojat al-mudiru ala al-madrasati kan salah, dibetulin. Jadi keder lo Ustazah. Gimana supaya nggak keder, diterjemahin, keluar. Ustazah, ya. Nanti itu diperintah soalnya itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Kan belajarannya bahasa Arab. Bahasa aja dijelasin. Misalnya gini, doa fil farogi bima ili harfal. Ini perintah. Nah, itu tuh perintahnya tuh. Diterjemahin. Letakkan huruf jar. Kalau nggak tahu artinya, Zah. Kenapa kayak bingung? Artinya gimana, Ustazah? Perintahnya apa yang mau dikerjain? Perintahnya tahu perintahnya. Perintahnya nanti dikasih tahu. Iya, insya Allah nggak ditinggalin, Bu. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Zoom. Kita pakai bahasa Arab, Ustaz. Nanti ditanya aja. Nanti dikasih tahu. Terus. Perintahnya ada Arabnya, ada Indonesianya di bawah, Ustazah. Aduh, soalnya yang bikin udah jadi nggak ada kayaknya tuh bahasa yang dibahas aja soalnya ya. Sekarang ini ada nih answer. Jawab ada pertanyaan di bawah ini, kalau bahasa Inggris mah ngerti itu ya, bagus ya sedikit. Nah, jawablah pertanyaan ini, aina kitab Muhammad. Nah ini kan kitab nih, jawabnya jangan hia tapi wa.
Hua. Ini ada nih Bu, beneran nih soalnya kayak gitu. Jadi titik-titik nih ABCD. Ibu pilih Hua, pilih Hia, pilih Hu misalnya. Itu nanti setelah dapat Hua, Ibu pilih harokat. Misalnya harokatnya misalnya Ibi ada Bu. Misalnya Ala, Ala Maktabu kan salah. Jadi Ala Maktabi carinya gitu. Terus Aina daftar Ustazah itu yang rumit Ustazah. Di mana buku Aina, di mana daftar Amarin, di mana buku tulisnya Amar? Nah ini Amarin nih, Amarin. Nanti kalau ada Aina daftaru titik-titik gitu di jawabannya Amarun, Amarin, Amaron. Itu saja kenapa Amarin bukan Amarun ya Ustazah? Idova. Ini dia, lihat artinya misalnya ini Idova bukan. Idova. Pemilikan ya. Idova bukan. Pemilikan bukan? Iya. Nah, itu buku Amarin. Gitu. Di mana bukunya Amar? Kalau buku tulisnya Amar berarti Amarin. Bisa. Harus tahu artinya. Hua alal maktabi. Ini jawabnya Hua. Cari Huanya dulu. Kalau di sini titik-titiknya Ibu harus cari kasrohnya. Kalau jawabannya Hua atau Hia, cari Hua. Udah. Nah ini Hua alal maktabi. Cara pakai itu. Mudarisi ini nanti carinya kasroh. Alal maktabil mudarisi, jangan yang mudarisu. Karena ini juga Idova. Mejanya guru, meja. Kan yang ngejahit apa itu? Apa? Itu suara apa? Blender. Kayak suara blender. Yang nomor 2 Pak Ustazah, Aina daftaru artinya. Daftaru ini di mana bukunya Amar? Tulisnya Amar. Gitu. Mana buku tulisnya Amar? Dua alal maktabi. Iya, jawabannya dua alal maktabi. Dari sini juga pemilik maktabi mengisi. Harus kasroh. Terus ini Aina hakibatu harus doma. Iya, karena panas. Pas. Haki batu, jadi mudarisi. Pada hobar harus doma. Mudarisinya, idofa, mudofilah ini harus kasro. Kayak gini udah, gak bingung kan? Bingung, selesai ini nih. Haki batul, mudarisi. Haki batul, iya. Semua ya. Ini udah ada harokatnya semua nih. Iya, yang nomor 3 masih bingung. Tapi kalau setelah tahta, Kasroh. Gimana? Urus besar. Dorof apa aja Bu? Dorof. Terasnya. Tahta. Terus. Fauko. Amami ya. Falfa. Bada. Kobla. Lagi. Udah. Falko. Suaranya putus-putus. Falko. Amang. Pada keren saya doang Bu Nunung. Emang bener putus-putus ya? Iya. Oh benar berarti ya. Kirain tapi saya doang. Tanya ini ya Bu. Tapi saya putus-putus Ibu ngerti nggak? Jangan-jangan ini nih. Ada yang agak-agak nyambung tadi. Ada yang ini. Iya baru. Ada yang kepotong-potong. Iya. Yang kalimat Zorof itu tadi tahta. Kobra banget. Iya. Hia tahta maktabi. Itu kan Zorof tahtanya. Setelah tahta kasroh ya maktabi. Nah Zorof teman-temannya ada banyak, tahta di bawah, fauko di atas, terus ada kobla ya setelah kobla sebelum amama khalfa ya kan kobla syahrin ba'da sholati misalnya kayak gitu. Kalau yang di samping di belakang apa Ustaz? Jadi Amama, masa amama maktabi gitu. Apa waroa atau kholfa. Nah di antara Baina. Kalau Baina juga ya? Baina. Baina maktabi misalkan gitu berarti ya di antara dua.
Bainal Maktabaini ya. Maktabi. Maktabi ya tetap ya. Bainal Maktabaini. Enggak, Bu. Kalau Maktabaini sama Maktabani udah bisa Maktabani. Belum? Maktabani. Bingung. Maktabani dua ya. Tapi ada sama-sama dua. Yang betul yang mana? Maktabani. Maktabani. Salah. Salah. Kalau Maktabani itu doma. Iya. Yeah. Ini itu kasro. Harokatnya jadi misalnya Maktabaini. Baini. Iya, Baini. Oke, Baini jadinya bukan Maktabani. Kalau Maktabani. Nah. Nanti ada pas yang bab musanna ya, yang dua. Udah ya, yang ini kalau dzaraf diingat-ingat aja. Ini aja gitu yang dzaraf itu. Kalau ma'a masuk enggak Ustazah? Iya, masuk. Masuk. Ma'a. Hal apa sih artinya? Apa? Bersama, bersama. Oh, bersama, iya. Ya. Bersama. Terus Inda juga ya, Inda. Inda di samping atau masih? Inda di samping. Sa Indal. Inda Indi. Indal Baitil. Indal Baitil. Indal Mudiri. Indal bersama kepala sekolah. Indal Mudiri. Gitu ya. Terus. Udah. Ini semuanya mudah-mudah filenya bukan nih, lihat deh. Kita. Yang ini mudah filenya. Kita. Muhammadin. Iya. Ini kan ada ilangnya ya. Tapi Muhammadinnya udah matain. Berarti ini kepemilikan nih bukunya Muhammad. Maka Mudarisi ada alif lamnya ya. Tapi kepemilikan iya. Juga. Mejanya guru. Makabul Mudarisi. Ini kolamu Hamidin. Hamid. Ini pulpennya Hamid. Baitu Abbasin. Rumahnya Abbas. Kurfatu Ali. Kamarnya Ali. Daftaru Saidin. Buku tulisnya Said. Ada makna kepemilikan ya? Iya. Terus ini Miftahul Baiti. Nih, ada penyandaran ke rumah nih, alif lam. Miftah. Kunci rumah. Baiti, harus kasro nih. Dukanut Tajiri, harus kasro. Baitul Muhandisi, harus kasro. Ismul Waladi. Artinya udah tau? Kunci rumah. Kunci rumah. Terbuka. Tajir, apa namanya? Tokonya pedagang. Ya, pedagang. Baitul Muhandisi, rumahnya Muhandisi. Rumahnya. Mudarisa. Ismul namanya Walid. Nama anak Walid. Namanya bisa. Jadi kalau idofa bisa penyandaran, disandarin kemana, tapi bisa juga pemilikan. Tuh. Udah? Udah pilih. Insyaallah. Semoga pas ujian inget. Masalahnya kalau semoga aja ya long term memorinya. Kalau lupa di buku ya Ustazah enggak ya? Iba. Bab 5 idofah ingetin. Terus ini kan sama misalnya mindilu yasirin tuh kitabullah. Kitabnya Allah. Kitabullah, iya. Bajunya Amar bintu Tabibin, anaknya dokter. Sarirul Khalidi. Sarirnya Ha Khalid, miftahu sayyarah, kunci mobil. Udah ini udah. Ini dia sama sih. Aina baitul mudarisi yang ditanya apa nih? Aina baitul mudarisi yang ditanya apa? Rumahnya guru. Rumahnya guru. Gua jadi ya. Iya, karena kembali ke rumah orang guru. Rumahnya. Rumah bukan orang. Rumahnya guru. Jadi huanya untuk rumah ya. Huanya untuk rumah. Benda ya. Jadi jawabannya huwa baidun. Al-Qur'an wahi. Qur'an kitabnya. Nanti di sini kayaknya sih hanya memberi harokat. Apa? Atau membuat kalimat sempurna. Misalnya kita cuma ngasihnya baitun misalnya gitu. Nanti Ibu bikin kalimat. Misalnya tolibun. Ibu kasih. Sebenarnya Ibu mau kasih kalimat apa? Bikin dulu kalimatnya.
Ini ada di sini misalnya. Ibnu Amarin Thalibun, anaknya Amar seorang siswa. Bisa kan ya? Oh, bikin kalimat, ya Allah. Bikin kalimat dari Thalibun, misalnya nanti kita cuma ngasihnya Thalibun, tapi ada tanwin, harus ada tanwin gitu. Nah, itu dijadiin satu kata yang sempurna. Jadi apa misalnya? Berarti adalah seorang siswa kan gitu, kalau diartin adalah seorang siswa berarti isi di depannya. Misalnya Muhammad, boleh. Muhammad ada siswa gitu. Muhammadun Thalibun gitu jadinya ya. Iya, Muhammadun Thalibun gitu udah betul. Nah, misalnya Al-Mudarisi, kita ngasihnya Al-Mudarisi nih. Ibu berarti cari. Kalau Mudarisi berarti ada pemiliknya nih. Ada mudofnya. Yang dimilikinya, misalnya rumah. Rumahnya guru gitu. Titik-titik kan rumahnya guru. Bait jauh. Baitul Tajiru. Bisa ya? Baitul Mudarisi Baidun. Gitu ya? Mas, bikin kalimat sempurna itu ibu yang pikirnya yang sederhana aja. Misalnya, jangan misalkan terlalu... kayak ini usahanya kayak Thalibunnya misalnya seorang siswa itu berarti pergi ke sekolah gitu ya. Thalibun. Thalibun misalnya apa? Ila. 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 Dahaba ilal madrasati. Kalau dahaba Thalibun bisa. Dahaba Thalibun ilal madrasati. Lengkap itu kalimatnya. Tapi kalau Thalibun zahaba itu enggak umum ya, biasanya zahaba dulu gitu. Kalau mau ada alif lamnya atolibu, tapi soalnya Thalibun. Muhammadun Thalibun jadi dun juga bisa ya? Ya, Muhammadun Thalibun jadi dun. Ya gampang aja. Iya, jadi mikirnya kalau susah harus ada idofanya, jangan biasa aja. Misalnya Muhammad pergi ke sekolah bisa. Atau Muhammad seorang siswa yang rajin bisa. Udah bikin kalimat bisa. Ini nanti campuran nih, udah mubtada khobar, pertanyaan aina, dia pertanyaan man, terusnya nanti ada idofanya juga pemilika. Ini, supaya enggak bingung gimana caranya nih. Diartikan. Ya, diartikan. Insya Allah enggak susah, insya Allah. Kalau udah di bukunya, udah dioprek-oprek, buka-buka, dibaca. Dibuka-buka kok, Ustazah. Bener, dibuka doang. Dibuka lagi. Baru dibuka nih, udah 2 minggu. Baru iya, dikeluarin. Bener. Tadi baru dikeluarin ini bukunya dari ini. Jadi gini nih, Bu. Di bab 2 atau jilid 2. Jilid satunya belum oke, jilid duanya ya terima kasih ya. Aduh. Agak pusing karena yang satu belum ajak, ini belum ajak, kita udah ke jilid dua. Jilid duanya udah bikin pusing, udah bikin kita, waduh, yang kemarin belum bisa nih. Berarti kalau nggak lulus nggak lanjut jilid dua gitu ya, Zah? Kenapa? Kalau nggak lulus berarti nggak lanjut jilid dua. Kalau nanti kita rapatin ya. Ngulang-ngulang jadi satu ya. Soalnya gimana sih Ustazah? Di print atau gimana Ustazah? Gimana? Kayak kemarin ya soalnya maksudnya. Di print apa gimana? Beda. Soalnya beda, jadi ABCD, terus ada yang membuat kalimat sempurna, ada yang memperbaiki, misalnya memperbaiki misalnya zahaba Muhammadun bukan zahabat Muhammadun. Nah, misalnya hadza masjidun bukan hadzihi masjidun, kayak gitu. Enggak, maksudnya itu soalnya itu kita print kayak yang kemarin itu atau gimana? Ya. Di print? Iya, di print aja. Kalau mau gampang di print. Kalau mau langsung jawab boleh. Jawab A, B. Jawab di buku kayak kemarin aja saja kan, di buku ya, terus kita foto kan gitu waktu itu ya. Ditulis, difoto. Ya kan ditulis, ada yang tangan, ada yang tulis tangan. Difoto. Ya. Oh iya. Iya, iya. Lebih enak gitu daripada nulis di laptop, saya bingung. Iya. Oh, ini ngapusnya ganti ini segala. Tapi masih latihan di laptop juga. Karena lama di gapteknya, Ustazah. Gaptek. Karena gaptek sih, Ustazah. Iya, ditulis ulang aja. Ditulis jawabannya aja deh. Nggak usah ditulis. Kan kalau ABCD cuma misalnya nomor 1 A gitu saja ya. Nomor 1 A, aja. 2 B ya, gitu boleh. Ya. A, boleh ya? Ditulis jawabannya aja boleh ya? Periksa gampang. Kenapa? Ditulis jawabannya aja boleh. Kecuali yang mengkoreksi harokat pasti ditulis gitu saja. Oh, ya.
Kalau itu kalau memperbaiki misalnya hua jadi hia itu harus ditulis. Iya. Iya. Kayak gini misalnya aina masjidu rasulillahi gitu ya. Ini harus betul nih. Nah ini misalnya saya masih bingung nih, kadang yang ada tadi kan rasulullahi. Nah kalau yang rasulillahi itu dari awalnya dari yang mana Ustazah? Diartikan dulu misalnya aina masjid rasul berarti masjidnya rasul. Oh itunya mudhof ilaih ya. Iya, mudah wilayah jadinya masjid rasuli, rasulnya rasul Allah, rasuli lagi. Bukan rasulullah terus, ya jadinya. Rasul, jadi kayaknya masih mudah wilayah. Jadi ada dua ya, mudah wilayahnya Ustaz. Iya, ada dua, ini dua kali. Masjid, terus rasul, sini, rasulilahi. Ya, pertama. Ini. Hua ini kembali kemana nih, Hua? Ke masjid. Masjid. Iya, kalau di sini ada hia, berarti betulin jadi hua. Hua fil madinatil munawwarati. Di sini misalnya ada yang alif lamnya kurang. Iya, misalnya fil madinatul. Madinati. Kalau alif lamnya hilang, betulin. Bisa nggak? Sekarang sih bisa. Dikasih tahuin. Nah ini misalnya yang ini nih, bintu Hamidin fil madrasati. Kita artikan aja dulu. Anak. Hamid. Anak perempuan. Anak perempuannya Hamid. Anak Hamid. Hamidin. Hamid ada di sekolah. Madrasati ada di sekolah. Bintu Muhammad. Anak perempuannya Muhammad. Di universitas. Jami'ati ada di universitas. Iya, di kampus. Oke. Ini ismul mudarisi nama namanya guru sa'in namanya guru asro nama itu fahya nama ini jangan ikutan kasro nih jangan mudarisi sa'idin jangan arti oh iya namanya guru adalah sa'idun dan nama ya Allah mesti hati-hati ya iya makanya ya Allah. Kalau adalah gimana coba? Misalnya namanya guru, namanya gurunya Said. Enggak enak. Namanya guru adalah Said. Nama guru adalah Said. Nama guru itu bisa juga kan nama guru itu Said. Namanya insinyur itu adalah Khalid. Jadi diartiin tuh Amu Tolibi pamannya murid pamannya siswa itu kaya. Jadi dia nggak boleh ikutan kasro misalnya Amu Tolibi goniin salah ya Tolibi goniun jadi intinya kita ngerti artinya ya ya nggak sih pamannya siswa itu kaya. Babul masjid pintu masjid itu maktuhun terbuka enggak boleh maktuhin sekolah tertutup dan pintu sekolah itu tertutup terkunci jadi harus muglakin ikut-ikutan madrasati atau madrasatu enggak boleh madrasatu udah. Baru alamat bab 6 masih panjang tuh. Iya, ya. Berapa bab ya? 15 ya? 23. Oh. Ada yang ditanyain dulu? Oh ya nanti insyaallah diulang dulu kali ya. Iya, Ustazah. Minggu depan masih dilanjut. Belajar cepat gitu ya kayak gini. Iya, kayak gini Ustazah. Ini kan udah ada harokatnya enak. Ya. Baiklah, kita udah selesai. Kita absen dulu. Mbak Rahma. Kita boleh dapat file yang tadi juga nggak buku yang tadi, PDF-nya? Boleh. Buat nanti, latihan ya? Boleh. Nanti saya kirim ya. Terus siapa lagi yang belum muncul? Mbak Indah, Mbak Eka, Bu Febri, Mbak Baiti, halo. Mbak Lili, apa lagi?
Ya, absen dulu. Gini Bu, sih kayaknya ada link absen yang itu ya, Gform itu Ibu siap nggak ngisi-ngisi Gform? Misal cuman hadir gitu, kayak gitu. Siap. Iya, boleh. Nanti kan ada kelihatan gitu kan enak. Ini gimana di chatnya Ustazah? Di Gform nanti di, saya minta sama Mbak Papat. Bu Hasanah, bisa? Mbak Rizka, fotoin ya. Ya nggak? Satu. Tadul nih belum nih, Mbak Indah nih nggak mau muncul nih. Mbak Hidayah, apa kabar Mbak Hidayah? Alhamdulillah, Win. Ini sekalian halal bihalal nih kita pertama. Iya ini. Harusnya sama makanan masing-masing kan, potluck kan di meja masing-masing. Iya. Makanannya. Kita foto dulu belum nih? Satu. Dua, kayain lo gini. Halo? Ya, udah. Udah. Dari saya sekian, mohon maaf lahir batin, sampai ketemu. Sama Ustazah, jazakillah khair. Karena screening dari awal lagi sampai bab 2-3. Ya panjang juga sih, nggak apa-apa. Yang penting kita nanti kerjanya lancar. Insyaallah. Paham, yang penting paham, insyaallah. Dari saya sekian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Syawal ya, teman-teman semua, ibu-ibu semua. Ngomong buat saya sendiri ini sebetulnya nih, udah kelamaan libur. Semoga Bu Iin. Iya. Amin. Katanya kan siapa bulan peningkatan, kita ningkatnya lama banget ya, baru balik kemenangan lagi. Ya, kemenangan. Saya malah balik lagi. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih ya, Ustazah, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jadi tutup dulu ya. Iya. Ada nasihati melihat anak hadal yaum di kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ustazah. Assalamualaikum semuanya. Lahir batin ya. Assalamualaikum. Sama-sama semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Bapak pamit ya. Waalaikumsalam Bu Dini.